Sutradara Iva Isfansyah dan aktris Prilly Latuconsina berbagi harapan untuk industri film Indonesia menjelang Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret. Dalam konferensi pers Hari Film Nasional bersama Netflix Indonesia di Jakarta, Prilly menegaskan pentingnya regenerasi sineas, sementara Iva menekankan pentingnya arsip agar tiap karya bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Besar industri film Indonesia adalah archiving, arsip. Karena apapun yang semua yang kita lakukan ini, semua yang diperjuangkan oleh teman-teman generasi ini itu kayak nggak ada akan artinya kalau tidak bisa dibaca generasi 100 tahun lagi. Semoga semakin banyak sineas-sineas muda, regenerasi yang bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya dengan penuh kreativitas dan karya-karyanya bisa menginspirasi sehingga film Indonesia itu bisa terus berkembang, bisa terus bersaing sama kancah internasional.